Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba lagi bagaimana reaksi trace mineral terhadap tumbuhan sawi hijau. Nah, ini Anda bisa melihat kondisi sawinya ini layu semua ya. Nanti bagaimana kalau ini kita masukkan ke air mineral dan dibandingkan dengan air yang tidak ada mineralnya. Nanti perkembangannya bagaimana bisa kita lihat. Nah sekarang ini saya tetesi 10 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita aduk. Nah yang satunya tidak ya, jadi ini air biasa. Nah ini sawi kita masukkan, kondisinya loyo semua. Ini kita masukkan, ya ada 4 daun sawi, yang ini juga kita masukkan. Ini yang tidak pakai juga kita masukkan, juga ada 4 daun sawi. Nah ini sementara kita pause dulu. Nah oke, lihat teman-teman ya, ini Anda lihat nih sudah jangka waktunya kurang lebih 10 menit ya, sekitar 12 menit ya. Nah ini masih loyo ya, yang air biasa ini, yang air yang tidak ada kandungan mineralnya, ini loyo. Ini belakangnya juga loyo, yang belakang sendiri juga loyo ya. Ini kita geser aja biar kelihatan ya. Nah ini sangat loyo sekali. Nah kemudian ini sudah seger ya, Anda lihat yang tengah ini juga seger ya, yang tadinya loyo sekarang seger, kita lihat semuanya. Nah ini yang tadinya loyo juga, nah mulai seger ya. Nah ini nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini juga, nah ini juga seger semua, berdiri tegak semua Bapak Ibu ya. Nah ini efek dari adanya mineral ya, mineral yang mengasup ya, masuk ke tumbuhan tersebut. Jadi kalau itu masuk ke tubuh kita ya, seperti itulah kondisinya. Yang tadinya sel-sel itu serba loyo, organ-organ serba loyo, pembuluh darah yang kental itu jadi nanti jadi encer ya, jadi encer, jadi butiran-butiran darahnya tidak lengket satu sama lain. Kemudian oksigen mengalir ya. Nah ini juga bukti bahwa oksigen juga mengalir ke dalamnya sini. Nah ini salah satu efek yang luar biasa dari kalau kita mengkonsumsi trace mineral. Dan ini bukti otentik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau punya sendiri trace mineral, silahkan coba sendiri ya, tetesi aja air 10 tetes trace mineral. Ini tidak usah beli sawi yang sudah loyo semua. Nah Anda masukkan, itu caranya kalau Anda ingin membuktikan sendiri. Oke.